Lihat, dengar, pandanglah sekitar, rasakan, dan renungkan. Pernahkah kita menyimak betapa indahnya alam ciptaan Tuhan? Pada mulanya, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Akan tetapi, manusia mengotorinya dengan dosa. Dan sekarang, kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan penuh kerusakan. Namun, ada sebuah pengharapan besar. Yesus Kristus datang ke dunia, mengalahkan dosa, dan mendamaikan kita dengan Allah, membawa shalom. Untuk hidup menjadi agen shalom, orang Kristen harus dibekali. Dibekali dengan firman, untuk memiliki cara pandang dan sikap yang benar di dalam belajar, berpengetahuan, dan bermasyarakat. Itulah pendidikan yang berdasarkan iman Kristen. Pendidikan untuk menyatakan shalom, menyatakan kehadiran kerajaan Allah di tengah dunia. Di dalam sekolah yang berpusat pada Kristus, kita diajar untuk melihat kebaikan dan keindahan ciptaan Tuhan. Kita dapat melihat pentingnya angka-angka dan keteraturan alam, keajaiban pembelahan sel, dan terciptanya manusia dari sebuah sel. Kita belajar dan mengajar sejarah untuk mengerjakan masa depan yang menuju pada rencana Tuhan. Tetapi pendidikan Kristen bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Kita belajar bagaimana cara membaca, membaca secara kritis. Kita belajar bagaimana cara menghitung, menghitung dengan tepat. Kita belajar bagaimana bereksperimen dan melakukannya dengan teliti. Kita berolahraga agar tubuh terjaga sehat dan menghasilkan pikiran yang sehat. Kita belajar mengenai seni dan musik untuk menikmati keindahan. Belajar membedakan keindahan dari hal yang buruk. Belajar membedakan keanggunan dari hal yang kasar. Kehidupan itu luas dan limpah, seperti kasih karunia Tuhan. Sehingga belajar harus meliputi semua bidang kehidupan. Di sekolah Kristen Calvin, kita akan dibekali dengan cara belajar dan cara hidup sebagai orang beriman. Di sekolah Kristen Calvin, kita akan dibekali dengan firman dan diajar untuk berjalan, mengambil langkah, membuat keputusan yang membangun dan membawa terang, serta sukacita karya penebusan Tuhan di dalam dunia. Sekolah Kristen Calvin, sebuah sekolah kehidupan.